Sengaja saya masukin banyak ya. Ada onion, bawang bombaynya, ada tahunya. Tapi semuanya itu dalam bungkusan sausnya yang cantik banget. Saya tadi lihat gambarnya itu ya, kebab tahu. Sama yang di hot plate itu apa namanya? Angsio tahu ya. Itu deh. Sama, wah, wedang tahu ya. Masih. Nasinya nasi punclut namanya ya. Kebab. Oke, wah ini yang menyala nih ya. Ini hot plate angsio tahunya ya. Oh ini wedangnya ya. Oke, masih. Nah, kalau di Jawa orang bilang tumpeng ya. Kalau di sini bilangnya nasi punclut. Bentuknya bagus banget. Kita cobain dulu ya. Ini angsio tahu. Ada angsio itu dimasak angsio gitu ya. Ini ada daging, oh ada cumi, ada udangnya juga ya, udang kecil. Terus tentu pakai bawang bombay gitu ya. Wah, cobain dulu. Wow, mantep banget ya. Sengaja saya masukin banyak ya. Ada onion, bawang bombaynya, ada tahunya. Tapi semuanya itu dalam bungkusan. Sausnya yang cantik banget, saus angsionya dia bagus. Nah, yang ini adalah kebab, kebab dari tahu. Kebab biasanya kan dari daging ya, kambing segala macam ya. Tapi dia bikin ya, ini tahu goreng yang kemudian diantaranya itu ada cabenya, ada bawangnya gitu ya, ada cabai hijau juga ya, dan pakai bumbu kecap gitu ya. Tahu gorengnya memang mantap. Tadi kan kita sudah cobain kan di luar ya. Tapi ini dalam bentuk yang begini ya. Oh, lebih menyenangkan. Apalagi anak-anak kecil ya. Dikurangin cabenya aja ya, pasti mereka suka. Ini dia. Ini sebagai dessert aja ya, disebutnya wedang tahu. Wedang tahunya itu ya, dia pakai kembang tahu memang ya, jadi tahu yang halus banget gitu ya. Halus dan mulus banget ya. Lalu airnya itu ya, itu dari jahe sama gula merah. Cantik banget. Kayak bandrek gitu ya. Pedes-pedes manis. Pemirsa, tahu adalah makanan rakyat ya. Makanan yang ekonomis tapi bisa diolah dengan berbagai gaya dan cita rasa. Di Tahu Tauhid Lembang, kita sudah mencicipi hidangan-hidangan mantap dari tahu.